dan saya potong rambut ni. Ha, nampak tak? Dah lama saya nak cuba buat khutbah, ceramah, sermon seperti ini dalam bahasa Melayu. Sebab biasanya saya buat dalam bahasa Inggeris. Itu pun saya bukan expert sangat. Jadi kalau saya cakap benda yang tak betul, pelik sikit, minta maaf terlebih dahulu. Ini kira eksperimen lah. Dah 20 lebih tahun saya tinggal kat negara asing. Tak banyak orang fasih cakap ataupun dengar dalam bahasa Melayu. Jadi ini kira praktis lah untuk saya yang garat sikit. Minta maaf dan ampun terlebih dahulu. Jadi khutbah hari ini kita akan tengok dalam kitab buku Yohanes bab 15. Yohanes bab 15. Sebelum tu, mari kita berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan kita untuk mendengar, memahami, untuk mematuhi benda-benda yang kita akan lihat hari ini. Ya Tuhan, ya Bapa di syurga, kita berdoa agar kamu bercakap dengan sungguh jelas kepada kita hari ini. Melalui kitab, melalui kata-kata anda, melalui rohmu yang suci. Kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ini Yohanes bab 15 ayat 1. Yesus berkata lagi, "Aku pokok anggur yang sejati dan Bapa-ku peladang anggur. Setiap carangku yang tidak berbuah dikerat olehnya dan setiap carang yang berbuah dipangkas olehnya supaya bersih dan berbuah lebih lebat, lebih lebat." Jadi kat Malaysia kan, kita tak banyak pokok anggur, tapi kita ada banyak pokok durian. Pokok durian. Dan minggu lepas, bapa saya pergi cuti dekat BM, dekat ladang pokok durian sama rakan-rakannya. Semua rakan-rakannya 70 lebih tahun, tapi semua penuh tenaga, penuh semangat, semangat makan durian. Sebentar tadi, Yesus menggambarkan dirinya seperti pokok yang berbuah dan kita seperti cawangannya yang penuh buah kalau kita bertetap dan bersatu dalamnya. Saya tak ada pokok, tapi saya ada rambut. Rambut yang panjang. Ini kira lockdown hairstyle lah. Boleh masuk BTS. Tunggu sebentar. Kalau saya ambil gunting ni dan saya potong rambut ni, nampak tak rambut ni? Rambut ni kira dah dipotong, telah digunting dan telah dipisahkan daripada kepala saya. Dan rambut ni takkan tumbuh lagi kan? Ya, dia kira dah mati, dah dipisah daripada sumber hidup. Dan Yesus kata, cawangan yang tak ada buah, ayahnya, bapaknya, Tuhan kita akan memotong dan menggunting dan memisahkan daripadanya. Tapi apa pula dengan cawangan branches yang ada buah? Dalam ayat kedua, Yesus kata, setiap carang yang berbuah dipangkas olehnya supaya bersih dan berbuah lebih lebat. Tengok ni, bayangkan ini cawang yang ada buah, yang penuh buah, yang ada buah. Ha, kena gunting lagi. Kena potong lagi. Kenapa? Supaya lebih berbuah dengan lebih lebat, kata Yesus. Dan ini ajaran yang pertama. Kalau kita dalam Yesus, kalau kita tetap dalamnya, kita akan dipangkas. Nah, pangkasan ini tidak selesa, memang sakit, tapi ianya akan membuat kita lebih berbuah dalam Yesus. Dan ini ajaran yang pertama. Kalau kita dalam Yesus, kita akan dipangkas. Ajaran pertama. Kita teruskan lihat ayat yang ke-6. Sesiapa yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dikerat seperti carang lalu menjadi kering. Carang-carang seperti itu akan dikumpulkan lalu dibuang dalam api dan dibakar. Dibakar. Ha. Amaran ini memang serius lah. Kalau dibuang dalam api, kalau dibakar, memang tak baik lah. Tapi kata Yesus, ini adalah benda yang akan berlaku. Ini akan dibuang, akan. Tunggu motosikal itu too loud. Tapi kata Yesus, ini adalah benda yang akan berlaku. Akan dikerat, akan dibuang, akan dibakar. Katakan kita beli bunga. Kalau kita pilih bunga kan, kita akan pilih bunga yang paling mewah, paling segar. Kadang-kadang ada tanda kat kedai tu, bunga yang segar. Itu yang bunga yang kita nak beli kan. Tapi kebenarannya, dari masa bunga ini potong dari pokoknya, ia sudah mati. Ia nampak segar, ia nampak baik, nampak mewah. Bunga ini tidak akan tumbuh lagi. Jadi amaran ini bukan untuk orang yang tak kenal Yesus, tapi untuk orang yang sekarang memang percaya untuk Yesus, tetap dalam Yesus, tapi terpikat untuk memisahkan kita daripada Yesus. Kata Yesus, kalau kita pisah, kita tidak boleh berbuah lagi kalau kita pisah daripada sumber hidup kita dalam Yesus. Ini ajaran yang kedua. Kalau kita pisah, kita tak boleh berbuah.
ajaran terakhir. Ini ayat ke-9. Aku mengasihi kamu seperti bapa mengasihi aku. Hendaklah kamu tetap hidup sebagai orang yang aku kasih. Ayat 10. Jika kamu mentaati perintahku, aku akan tetap mengasihi kamu seperti bapa tetap mengasihi aku kerana aku mentaati perintahnya. Kata-kata ini penuh kekasihan, penuh kecintaan dari Yesus. Ayat 9. Aku mengasihimu. Ayat 10. Aku akan tetap mengasihi. Sampai ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Tapi apa pula? Ini soalannya. Apakah sambungan, apakah hubungan di antara buah dengan kasih, dengan cinta Yesus? Dan hubungannya adalah ini. Yesus memberi kita perintah untuk mengasihi. Mengasihi saudara-saudari kita dalam Yesus. Jadi buah ini bukan je kasih tetapi ketaatan kepada perintah Yesus untuk mengasihi saudara-saudari kita dalam Yesus. Ketaatan, kesetiaan kepada perintahnya. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Kerana cinta ini, buah ini dilihat dalam pengorbanan Yesus. Ini bukan kasih beli coklat, beli bunga untuk girlfriend ke boyfriend ke. Ini bukan kasih itu. Tapi ini kasih yang mengorbankan diri kita, hayat kita, hidup kita. Tengok ayat 13. Jika seseorang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itu menunjukkan bahawa dia orang yang paling mengasihi mereka. Kasih ini kita tak boleh buat sendiri. Tak boleh. Tapi ini adalah kasih yang telah pun disempurnakan dalam Yesus. Minggu lepas saya mengunjungi majlis perkahwinan rakan-rakan saya di Singapura. Saya kat sini, kat Cambridge, kat UK, tapi guna Zoom lah. Boleh tengok pengantin perempuan lelaki mengambil janji-janji mereka untuk kahwin sebagai husband and wife lah. I need to look that up. Apa yang mereka menjanjikan bukan je kasih, bukan je cinta, tapi ketaatan, kesetiaan buat seluruh hidup mereka sebagai husband and wife. What's husband and wife? Inilah kasih di antara suami dan isteri, husband and wife. I had to look that up on Google Translate. Sebab itu, Yesus berulang kali berkata kepada kita, tetap dalam dia. Satu dalam dia. Jangan pisah daripadanya. Kerana cinta ini, buah ini, hanya boleh berlaku dalam Yesus. Saya tak boleh cinta seperti ini. Tapi kata Yesus, dia telah pun cintai saya, telah pun mengasihi saya bila dia mengorbankan hidupnya untuk dosa-dosa kita. Ini ajaran yang ketiga. Kalau kita tetap dalam Yesus, kita boleh saling mengasihi dengan cinta, dengan kasih yang kita telah diberi dalam Yesus. Dah sampai ke hujung. Apakah ajaran yang paling penting hari ini untuk kamu? Ajaran yang pertama, kalau kita dalam Yesus, kita akan dipangkas dalam Yesus. Ini mungkin keadaan yang susah, yang sakit. Tapi pengalaman-pengalaman ini Tuhan akan gunakan untuk menumbuh kita jadi lebih berbuah dalam Yesus. Ajaran yang kedua, kita tidak boleh berbuah jika kita berpisah dari Yesus. Amaran ini untuk orang yang sudah pun kenal Yesus, sudah pun percaya Yesus, tetapi terpikat untuk memisahkan diri kita daripada Yesus. Ajaran yang ketiga, kasih Yesus dilihat dalam kesetiaan kepada Yesus. Ini adalah hubungan yang paling penting sebab Yesus tetap dalam Bapanya, kita tetap dalam kasih Yesus. Kepada perintah, kepada kata-kata, kepada kasih yang Yesus telah tunjukkan kepada kita di salib. Mari kita berdoa. Tolonglah kita ya Bapa di syurga supaya kita tetap bersatu dalam Yesus, supaya kita tetap percaya kepada Yesus dan kita tetap saling mengasihi dalam kasih yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Kita berdoa dalam namanya. Amin. Amin. Terima kasih. God bless. Terima kasih dan Tuhan merahmati. Thank you and God bless. Thank you for watching.